Quand reviendra-t-il le temps qui sommera mon bonheur? Quand frappera la cloche qui façonne l'heure? Le moment que je referai le bord de ma patrie, le sang de ma famille, que j'aime et que je bénis. Charles Rempli. Salam sejahtera dan salam hormat untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu Anda tetap setia bersama Tapea TV. Sebelum kita lanjut, ada baiknya untuk saudara dong tekan tombol subscribe agar kita terus menebar informasi dari Maluku yang tercinta. Terlihat bagai sebuah surga tropis bagi seseorang, bisa jadi neraka bagi orang lain. Pada suatu ruang di salah satu jendela ruangan itu, ada tulisan serupa sebaik sajak yang ditulis dengan bahasa Prancis. Kisah ini dikenal melalui goresan cincin pada kaca jendela di salah satu ruangan istana mini, hingga menjadi satu bait puisi kerinduan akan kampung halaman dan kerinduan akan keluarganya. Di sini masih ada riwayat bekas-bekas perjuangan, pembantaian, perbudakan, perkebunan, perdagangan, dan hal-hal lampau yang asing masih terekam dengan jelas ketika kita melihat tatanan dan bangunan yang masih memenuhi sebagian besar kepulauan Banda, terutama Banda Naira. Salah satunya adalah Istana Mini Banda. Istana Mini Banda dibangun pada tahun 1622 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen. Istana Mini merupakan istana kepresidenan yang pertama di Hindia Belanda. Desain istana negara di Bogor mungkin menyerupai istana mini Banda. Bangunannya sangat mirip dengan istana negara di Jakarta, namun dalam versi yang lebih mungil. Dibangun pada tahun 1622, pernah menjadi rumah Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Koen dan rubuh karena dihantam gempa. Istana mini bisa ditemukan di Desa Dwi Warna, Pulau Banda Naira, Maluku Tengah. Bangunan bercat putih ini dibangun pada tahun 1622 dan berfungsi sebagai kantor administrasi pemerintah Belanda serta kediaman resmi gubernur dan residen yang memerintah di Banda. Bangunan ini juga pernah menjadi rumah tempat tinggal Jan Pieterszoon Koen ketika menjabat sebagai gubernur jenderal VOC. Namun, bangunan istana yang kini kita jumpai itu bukan bangunan asli, melainkan replika yang telah dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan catatan sejarah, bangunan ini sebelumnya berada di dalam benteng Nassau, tetapi kemudian dibangun ulang di luar benteng karena sudah tidak aman dihuni akibat gempa. Bangunan istana mini bergaya arsitektur khas Eropa dan terbagi menjadi dua bagian utama, yakni rumah gubernur dan kantor gubernur kolonial Belanda. Di sisi barat ada bangunan Sociëteit Harmonie yang dulunya berfungsi sebagai pusat hiburan dan tempat bersantai bagi para pejabat. Sedangkan di sisi timur ada rumah Deputi Gouverneur VOC dan rumah para pemilik kebun-kebun pala. Begitu masuk ke dalam istana mini, tak banyak yang bisa kita lihat selain ruang besar yang kosong, lantainya yang berwarna coklat mengkilap, sedangkan dinding-dindingnya berhias pilar-pilar. Di salah satu dindingnya terlihat lubang yang ditutupi kaca. Ternyata itu adalah lubang bekas tembakan meriam yang menyerang istana saat terjadi peperangan untuk memperebutkan Banda. Selain itu, ada sebuah jendela unik yang terdapat di bangunan istana mini ini. Jendela itu sepertinya jendela biasa, namun jendela tersebut menjadi unik karena ada goresan pesan kematian dari seorang berkebangsaan Prancis. Charles Rempli, seorang berkebangsaan Prancis yang bekerja pada VOC. Berdasarkan kabar yang beredar, Rempli ditugaskan mengurus administrasi dan distribusi pala. Kesibukan Rempli membuatnya tidak bisa pulang ke Prancis, ditambah lagi dengan sulitnya keluar dari kepulauan Banda karena kepulauan kecil di timur Hindia Belanda itu dikepung lautan luas.
Kisah bunuh diri Ramplay bukanlah sekedar tuntunan semata lalu dilupakan begitu saja. Decitan cincin Ramplay di kaca jendela di salah satu ruangan istana mini Banda Naira telah mengajarkan kita tentang bagaimana semestinya bersyukur dan mencintai kampung halaman. Sayangnya, sampai hari ini belum ada yang mengetahui apa yang melatar belakangi Ramplay untuk melakukan bunuh diri. Adalah bahwa bukan karena stres atau kesibukan kerja, ia lalu bunuh diri, dan sepertinya ada hal lain yang cukup misterius terkait peristiwa ini. Terutama soal psikologi Ramplay sendiri saat itu. Dugaan kami dari beberapa sumber menemukan bahwa di masa-masa itu ada peraturan bagi para budak dan para pekerja yang melakukan pelanggaran atau ketahuan bersina akan menempatkan hukuman mati. Dugaan ini membuat kami menerka-nerka bahwa kemungkinan Ramplay pernah melakukan salah satu pelanggaran tersebut, namun semua itu masih dugaan. Belum ada yang mengetahui dan meneliti kebenarannya secara pasti. Tapi yang pasti, sebaik puisi Ramplay akan abadi, terus dibaca sepanjang zaman kehidupan manusia, selama cakar budaya itu masih diperhatikan. Quand reviendra-t-il le temps qui sommera mon bonheur? Quand frappera la cloche qui façonne l'heure? Le moment que je referai le bord de ma patrie, le sang de ma famille, que j'aime et que je bénis. Charles Ramplay. Pesan terakhir seorang Prancis pada sebuah kaca jendela di istana mini. Karena putus asa terisolasi di Pulau Banda dan rindu akan kampung halamannya. Tulisan tersebut dikoretkan dengan cincinnya sebelum akhirnya ia memutuskan untuk menggantung dirinya pada sebuah lampu gantung. 1 September 1831. Banda adalah sejarah. Banda adalah puisi. Banda adalah surga pala. Dan Banda tidak akan selesai dibicarakan maupun ditulis, karena Banda adalah simbol dari karya sastra yang sulit diterjemahkan ke dalam bahasa kita sehari-hari, tetapi dapat dirasakan serta didengarkan sebagai orkestra alam yang tercipta dari ombak, angin, kapal, dan lirik kidung perdamaian.